guys. Sudah disiapkan. Pak Ketua masih mengkondisikan. Nah, Bang Lian, dari kemarin aku belum ketemu lo. Aku masuk ya. Iya. Akhirnya masuk di bis 311, guys. Aku baru masuk ini loh, baru masuk sekali ini. Masuk ke dalam. Ada kesetnya. Loh, ini kok kebalik, Bang? Oh iya, kebalik oneng. Kan gini, welcome. Welcome-nya ke sini. Iya. Kalau turun kebalik. Iya, kalau turun kebalik. Ini berangkat jam 11 ya, Bang ya? Dari sini ya jam 11. Dari sana dari ya jam berapa ya? Jam desa, jam 1 ya. Dari sini jam 11 ya. Oh, jam 11. Iya. Aku ikut naik ini, Bang. Ikut ron-ron ke Medan. Nanti dulu kalau ke Medan. Ikut ke loket ya, Bang ya? Ke loket. Pulang pergi ya, ikut aku ya. Iya, pulang pergi lah. Enggak pulang-pulang pun enggak apa-apa ya. Enggak, ke loket aja, jangan ke Medan. Sini aja enggak usah pulang-pulang. Waduh, sini aja enggak usah pulang-pulang. Susah nanti. Ini masih persiapan ya. Di 311 ini. Ekonomi ya, motor panas, motor aku sih patuan tapi Pak E di film mesti yang lupa ke. Di dalam bis 31. Betul, Bang. Ini ada Bang krunya tadi. Krunya 311. Bang, namanya Bang siapa, Bang? Namanya. Dul. Siapa? Dul. Belum pernah ngobrol aku sama Bang Dul nih. Belum pernah ngobrol, baru ketemu ini. Nah, ada Bang Lian, aku betah deh di sini. Di bis 311 nih. Ada. Betah aku di sini. Saya aja ya. Ini mau mundur ya, Bang ya? Ini bisnya mau mundur. Ada Cak Ibal. Aku baru sekali ini loh ikut naik bis 311. Bang Lian ya? Oh, ikut Bang Lian. Kenapa enggak ikut dari Medan? Besok ah mau ikut sampai Medan. Kalau enggak ketelopan lah. Oh, ikut Bang Lian aku. Oh, boleh. Pulang pergi. Ya, Bang. Boleh, Bang. Angin AC-nya kencang ini, guys. Baru kali ini ikut ron ke loket bersama 311 sama Bang Lian. Nih sumbernya malah grogi nih. Aduh, senyum-senyum dari tadi. Keneknya yang grogi tapi takutnya enggak. Oh, keneknya yang grogi, masa sih. Ya, ambilnya banyak tuh. Ramai lu, guys. Gimana, Bang? Tak datang bawa jahe itu tadi malam ya. Enggak lah, Abang ditunggu di warung, enggak kesana-kesana. Ada kendaraan kesana. Makanya di save nomorku, Bang, biar nanti delivery on. Alah, kecil dulu motor batulan aku. Ikut ron ke loket bareng ALS 311, guys. Nah, ada Cak Iqbal, ada Pak Agus ikut ron. Di sana masih banyak ini, ada Pak Ketua juga di belakang. Skor kan ya? Iya. Ada yang ada oper ke depan. Gimana Pak Ketua?
Kok pandang ke samping? Oh, enggak boleh pandang ke samping, ke depan. Oh iya. Pandang ke depan ini. Sumber selamat lewat. Ada putra remaja juga. Sumber selamat, Sumber Ayu. Selamat sumber. Selamat sumber. Kenapa nggak diantar lagi Bu Nur? Kenapa Pak? Adanya motor situ. Oh, ada motor, tapi semalam tuh rame di warung, ditunggu-tunggu, nggak datang-datang. Ya kan niat gini, kemarin kan aku bilang sama Cak Iqbal, Cak Iqbal kalau malam longgar ke kedai lah sama Bang Lian, aku bilang gitu. Ternyata Cak Iqbalnya ada acara sendiri nih. Mau pikir nggak jadi ke pajak beli apa itu? Ada ini. Tapi katanya mau ke pajak lagi, beli apa? Beli apa? Bang Uda. Oh, apa? Ke pasar. Iya, ke pasar. Step itu. Ya besok, trip besok ya Bang ya. Sekarang kan udah ada nomornya, gampang bisa dicat nanti, bisa diantar ke sini atau tak jemput ke warung. Telur ayam kampung kan enak ya? Pakai ayam kampung apa bebek? Serah, bebas. Hah? Dicampur? Gimana rasanya? Itulah keahliannya, nggak tahu Pak Mbak Nur ya. Telur bebek sama telur kampung dicampur itu enak itu. Oh, khasiatnya Mak Nyos itu lah. Oh, khasiatnya Mak Nyos. Coba aja dicampur dulu. Aduh, duh. Telur bebek sama telur kampung. Biar apa Pak, teh telur Pak? Biar badannya bersih ya. Buat nambah stamina juga Pak? Atau gimana? Aceh itu ya. Oh. Ya telur, bukan telur. Yang enak telur gitu. Ya telur. Ya telur yang dua yang enak. Telur. Oh ya, telur. Telur. Telur beda lagi. Ada kokangnya gula lagi ya. Karena pandangan copetnya ke samping terus. Terus kemudian nyampe 30 nyampe. Ini gara-gara Pak Nur sudah merasakan paling pertama ini ketua. Kakinya diangkat satu itu lah, bikin penasaran. Aduh. Aduh Pak Ketua. Jalur alternatif lagi ini baru ke loket Mas Ebu. Kalau sampai ke Pejagan, dua hari dua malam. Kalau ada Pak Nurnya lah, dua hari dua malam.
besok aku mau ikut ke Medan. Tapi sopirnya Bang Rian 311. Nah, udah sampai dia ke DN dan R di sebelah loket bus ALS. Oh, sepertinya sewanya banyak ini. Suasana di loket ALS ini, guys. Sepertinya banyak paket ya. Bawa apa itu, Pak? Oh, bibit pisang. Bibit jeruk. Ada yang bawa bibit jeruk juga ini, guys. Pak Ketua, info sewanya ada berapa ini? Info sewanya ada berapa? Ada 14. Alhamdulillah. Dari info sewa bis ALS 311 ada 14 sewa ini, guys, dari Jogja. Dan juga banyak paket ini sepertinya. Ikut run-run baru sekali. Bang, sukanya yang lama-lama. Oh, sukanya yang lama-lama. Banyak lampu merah. Aturan 10 menit jadi 30 menit ya, kan? Banyak lampu merah. Soalnya ditemenin Mbak Nur tadi di depan. Oh. Tadi ada Mbak Nur di depan. Nah, ini perjalanan kita menuju pool ALS yang berada di Giwangan, guys. Perjalanan menuju pool ALS lagi ya, guys. Sopirnya hari ini parah ya, Pak. Pandangan ke depan, pandangan ke samping terus. Motor tinggi, motor tarik ke depan. Pandangan ke depan, jangan ke samping. Lampu merah ya, Bu ya. Coba, Bu. Gara-gara ini loh, Bu. Mbak Nur lampu merah. Iya, Mbak Nur ini yang bikin kecewa nih. Semua-semua gara-gara Mbak Nur. Aduh, Pak Tua, Pak Tua. Hari ini Bang Lian berbeda. Tambah sumringah. Ron-ron ke loket ditemenin Mbak Nur. Mantap. Jangan siang ya. Kenapa pengennya? Malam. Oh. Enak panas. Oh, kalau siang enggak enak panas. Enaknya malam ya. Tuannya hasilnya masa aku. Bus kan AC kan. Kalau di Alfamart. Nah, sudah sampai pool. Ya. Turun, Kandis kilometer 54 turun. Tahu? Kandis kilometer 54. Apa itu Kandis? Selatan Kayu Tugu. Oh iya. Karena Kandis namanya. Kandis. Kalau sini sebelah selatan Stasiun Tugu. Pekurame. Heeh. Yuk turun, turun. Bang Lian, hati-hati ya. Masih masukin paket lagi ya, guys, ini. Kita doakan sama-sama semoga bus ALS dengan nomor PIN 311 ini selamat sampai tujuan tanpa halangan apapun, dan semoga banyak sewa untuk hari ini ya, guys. Hati-hati Bang Lian. Pemberangkatan bus ALS 311 untuk hari ini. Oke.
masih sempet-sempetnya Bang Rian suruh bikinkan STMJ untuk trip kedepannya ya guys.